Penghuni Rusun Muara Baru Penjaringan Jakarta Utara kesulitan air bersih. Untuk memperoleh air bersih, para penghuni rusun terpaksa membeli dari tukang air keliling. Sudah 3 bulan, penghuni Rusun Muara Baru Penjaringan kesulitan air bersih. Pasokan air pam yang biasa diterima oleh penghuni sudah tidak lagi didapatkan. Akibatnya mereka terpaksa membeli dari tukang air keliling dengan harga Rp1.000 hingga Rp4.000 setiap pikulnya. Penghuni mengaku sudah mengadukan hal ini ke pengelola rusun tetapi tidak ditanggapi. Pemprov DKI Jakarta sebenarnya sudah berusaha untuk memenuhi kebutuhan air bersih dengan penyulingan air waduk fluid, namun hasilnya tidak maksimal. Warga berharap Pemprov DKI Jakarta segera mencari solusi atas kesulitan yang dialami penghuni rusun Muara Baru ini, sehingga kesulitan air bersih tidak berlangsung lama. Kalau bisa air aja, Pak. Iya, air.